Serem banget. Borong poyo, borong poyo, borong borong. Kecebucang, ngapain lu di sini, Mang? Gue lagi ngeliatin orangnya udah nonton tapi nggak like dan subscribe. Udah liatin aja bos, biar dia malu. Ayo bantuin gue liatin. Tih, udah nonton nggak subscribe? Tih, nggak nge-like lagi. Tih, tih, ew, ew. Wow, dia sudah subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan juga nge-like video ini. Yaudah yuk kita raim dengan... Wan, sudah lama nih gak main kambing online. Main ke warnet yuk. Ah, males lembang. Bosan main kambing online mulu. Lu aja sana. Gua bayarin dah 3 jam, mumpung ada event login hari ini. Kalau login hari ini dapat aksesoris tanduk gajah bermotif ayam berkepala kucing dan berbadan sapi dan ayamnya bau sapi. Wah, kalau dibayarin ya mau lah. Yaudah yuk ke warnet. Awas lu bohong gak bayarin. Santuy, gua tadi habis jual item di kambing online, jadi dapat uang banyak. Gua bayarin, tenang aja. Oke, yaudah yuk ke warnet. Hah, suara apa tuh? Hah, suara apaan? Gak dengar gua. Coba dah dengerin. Oh, itu. Oh, Wan, burung apa tuh, Wan? Oh, bong poyo. Wan, burung apa tuh, Wan? Bong poyo, bang, bong poyo. Wan, burung apa tuh? Wan. Oh. Brambang. Burung apa tuan? Brambang. Burung puyuh, Brambang. Burung puyuh. Burung apa tuan? Brambang. Bang. Brambang. Bang. Brambang. Brambang. Mama, jangan mati, Mang. Ntar gue main kambing online sama siapa kalau gak ada kamu. Brambang. Bulan kemudian. Bong apa tuh? Bong poyo. Bong apa tuh? Bong poyo. Bong apa tuh? Bong poyo. Ih, Bu. Tuh si Wan kenapa, Ibu? Ngomong burung puyuh terus kayak orang gila gitu, Bu. Ngomong sendiri, kasihan, Bu. Itu, Bu, temannya akrabnya si Wawan. Meninggal 2 bulan yang lalu ketabrak motor. Sekarang dia jadi kayak gitu, Bu. Ngomong sendiri, burung puyuh. Kasihan, Bu, lihat-lihatnya. Mana masih muda, tapi udah kayak orang gila gitu, Bu. Duh, kasihan ya si Wawan. Tapi, Bu, dengar-dengar kata si Pak Sumantap, katanya si Wawan tuh ngomong sama arwah temannya. Dia gak sendirian, Bu, itu, Bu. Sama hantu si Bambang. Serem. Ya udah, Bu, ayo kita pulang, Bu. Pulang. Takut. Bong Puyo. Bong Puyo. Bong Puyo. Kabur, Bu. Kabur. Tiba-tiba Wawan mendengar bisikan untuk balas dendam ke orang yang menabrak si Brambang. Wawan mengikuti bisikan itu dan melakukan perjanjian dengan hantu burung puyuh. Hantu burung puyuh berjanji akan memberikan Wawan kekuatan dan mencari siapa yang menabrak si Brambang apabila Wawan mengikuti perintahnya, yakni membuat sekte untuk hantu burung puyuh. 3 bulan kemudian.
aku sudah punya sekte burung puyuh. Tapi sang hantu burung puyuh ingin sekte ini memiliki 10 anggota. Dan di sini baru ada satu, yakni aku sendiri. Bagaimana caranya aku mendapatkan 10 anggota? Baiklah, aku akan mencari 10 anggota itu mulai dari sekarang. Agar aku bisa memanggil hantu burung puyuh. Dan mencari siapa yang membunuh Brambang. Bang, 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 give alok bang, give alok Free Fire bang. Bang, 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 give Andi bang, give Andi PUBG bang. Bang, alok Free Fire bang, bang, alok Free Fire. Bang, 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 give PUBG Andi bang, bang, please bang. Bang, bang, give alok aja bang, give alok Free Fire bang, tolong please. Oh, anak muda kalian. Bang, kita masih 9 tahun. Oh, anak bocil. Kalian ingin alok Free Fire dan Andi PUBG? Iya, bang. Iya, bong. Tapi kalian harus masuk ke sekte, Bung Poyo. Hah, sekte itu apaan, bang? Udah, masuk aja. Nggak usah banyak pacot. Kalian ikutin aja. Nanti akan ku give skin alok dan skin Andi. Dih, nggak usah kebanyakan pacot sih lu. Ntar kita nggak dikasih skin alok sama skin Andi. Ya maaf. Yaudah bang, kita suruh ngapain biar di give skin alok sama skin Andi. Oh mudah kok, kalian cukup bilang Bong Poyo 3 kali sambil melakukan gerakan ini. Bowong Poyo, Bowong Poyo, Bowong Poyo. Nah seperti itu. Ih mudah dah itu. Yaudah yuk. Bowong Poyo. Udah bang, mana skin alok sama skin Andinya? Tunggu. Nah, sekarang. Bowong Poyo. Sudah dapat 2 anggota. Kita cari 8 lagi. Makanya orang tua harus hati-hati dalam menjaga anaknya. Jangan biarkan mereka bermain sendirian. Atau akan kujadikan pasukan sekte Bung Poyo. Wawan pun berhasil mengumpulkan 8 anggota. Dan kini Wawan telah memenuhi syarat yang diberikan oleh hantu Burung Poyo. Dan tonton aja sendiri dah, aku malas ceritain, capek. Kini aku sudah memiliki sekte burung puyuh. Ayo kita panggil hantu burung puyuh. Ti gerakanku. Burung puyuh, burung puyuh, burung-burung puyuh-puyuh. Bong apa teman? Bong puyuh. Bong puyuh. Bong apa teman? Bong puyuh. Bung apa teman, Bung Poyo? Ada apa kalian memanggil saya? Saya adalah hantu Bung Poyo. Kalian bisa panggil saya Kucing. Jadi ini adalah hantu Bung Poyo? Kucing, woi, kucing. Oh, jadi ini adalah Tuan Kucing? Ya, saya adalah Tuan Kucing. Apa yang kamu mau, anak muda? Ya, Tuan Kucing. Masa kamu lupa? Kan kita udah buat perjanjian kemarin. Perjanjiannya tertulis. Kalau aku membuat sekte dan mencari 8 anggota, kamu bakal mencari si pembunuh Brambang dan beri aku kekuatan. Kekuatan udah dikasih sih, sekarang tinggal cari pembunuh Brambangnya. Cepat Tuan Kucing. Wah, kamu sangat tidak sopan. Aku tidak akan menuruti permintaanmu. Nani, maaf Tuan Kucing. Saya tidak akan berkata tidak sopan lagi. Tolong bantu saya Tuan Kucing. Huh, baiklah, akan ku bantu kau anak muda. Akan ku cari siapa yang membunuh Brambang. Baiklah, kamu harus lakukan ritual yang baru. Nah, udah aku kasih tahu kan kemarin. Ya, cepat lakukan sekarang. Baik Tuan Kucing. Ayo para anggota, ikuti aku. Bong apa teman? Bong Poyo. Bong apa teman? Bong Poyo. Burung apa teman? Bong Poyo. Bunga apa teman?
Bong Poyo. Sudah. Aku sudah menemukan siapa yang membunuh si Brambang. Baiklah, akan kuberitahu. Yang membunuh Brambang adalah semua orang yang ada di dunia ini. Tapi kemarin cuma satu. Semua orang. Cuma satu. Semua orang. Semua orang. Semua orang. Semua orang membunuh Brambang. Aku harus membunuh semua orang. Ayo para anggotaku, kita hancurkan dunia ini. Banyak terasun hantu burung puyuh mulai melakukan banyak kerusakan dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Di dunia ini dan diduga hal ini terjadi karena setting bernama hantu burung puyuh. Setting ini telah menghancurkan banyak tempat dan banyak kerugian yang tidak bisa dijelaskan oleh Ti lagi dan ngomong apa, tapi ya sebentar lagi kucing bakal terbang. Ya udah, saya mau pulang, mau nyuci. Dadah. Harap waspada ya. Ayo, anjay mabar. Ini berita serius. Dan setting burung puyuh ini diduga telah membunuh 60 juta miliar semut dan juga 2000 orang. Ya, orangnya banyak sekali. Jadi, ini berita serius, bukan berita bohongan. Kalian harus tetap waspada. Dari sekte yang bernama sekte burung puyuh ini, jaga diri kalian. Dan kita memiliki ciri-ciri orangnya. Orangnya berambut cepak dan memakai baju seperti Akatsuki di Naruto, tapi gambarnya burung puyuh. Serem banget. Untung belum sampai sini si sekte burung puyuh. Dan ciri-cirinya tuh mirip orang di depan itu. Rambutnya cepak, pakai baju mirip Akatsuki di Naruto, dan gambarnya burung puyuh. Ayo para anggotaku, kita hancurkan tempat ini. Ayo kita mulai ritualnya. Burung apa teman? Burung puyuh. Burung apa teman? Burung puyuh. Burung apa teman? Kalian ngapain? Kamu siapa? Kamu gak takut sama kita? Enggak, kalian kan mukanya gak serem. Mukanya kayak bocah yang baru makan nasi kucing. Kamu gak takut sama kita? Enggak, gak diserem-seremnya dah. Kita itu sekte burung puyuh. Masa lu gak lihat TV apa lihat berita gitu? Enggak. Emang sekte burung puyuh itu, oh yang tadi itu ya, yang menghancurkan banyak tempat. Iya, itu kita. Oh, tapi gak kelihatan jahat ya kalian. Kelihatannya kayak orang pengen berak abis itu gak ada WC. Ya, kok gitu? Iya, soalnya kalian tuh aneh banget. Kok gitu? Iya, soalnya kalian tuh aneh banget dan pengen gue jitak satu-satu. Apa? Kamu kok gitu? Iya, saya jitak ya. Iya, jitak. Aduh, sakit. Ya, mati. Iya. Kenapa mati? Cuma dijitak doang. Ya, kelemahan kita adalah dijitak. Bila kita dijitak, kita akan mati dan masuk neraka. Pemirsa, sekte hantu burung puyuh telah dikalahkan oleh orang yang bernama Pak Tampan. Dia menjitak sekte burung puyuh ini dan sekte burung puyuh tiba-tiba menghilang dan semua yang dihancurkan kembali normal. Ya, saya mau pulang. Males saya kerja sini lagi. Dah. Thank you.